warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama aku di Zahara Channel. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin video tentang aku mau nge-review lagi, karena aku udah lama banget nih gak nge-review ya. Nah jadi pasti kalian tuh kayak, kak mana sih bangunan aku kok gak di-review-review. Nah jadi aku bakalan berangsur-angsur. Tapi yang untuk bestian itu yang aku bikin drama itu tetap berjalan kok, tapi nanti ya. Ini kita review dulu, oke. Okay? Nah, jadi kali ini tuh aku mau nge-review ting, ini dia komentarnya. Tuh, dia tuh kayak ngasih ID-nya gitu, katanya ini tuh bag shop. Ini tuh kayak toko tas gitu ya. Bag itu kan tas ya. Nah, jadi aku tuh kayak pengen ada tantangannya gitu. Jadi kalau aku ketawa, videonya bakalan mundur, oke? Okay? Jadi jangan nyampe ketawa ya. Jadi sekarang ini aku harus serius dan harus datar aja gitu suaranya, nggak boleh ada ketawanya gitu, oke? Okay? Nah, oke okay guys, dan langsung aja kita mulai reviewnya. Oh ya, by the way, ini tuh backstore by YouTube Vandias Official. Tuh, YT underscore Vandias underscore official. Oh ya, by the way, makasih ya buat Vandias udah ngasih ID-nya ke aku. Ini udah aku like ya bangunannya. Oke, langsung aja kita review. Ini kita mulai ya, nggak boleh ketawa. Jadi kalau aku kebablasan ketawa, otomatis nanti videonya langsung mundur dan suara aku berubah jadi orang Thailand. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Tadi belum mulai ya. Ini masih jauh sih, 400-an meter gitu. Bentar ya, kita pakai jetpack aja, oke okay. Sebenarnya sih Vandias ini nggak ngasih ada tantangannya gitu ya. Cuma nggak apa-apa, biar seru kan. Harus ada tantangan ya, biar seru gitu. Ternyata tempatnya tuh di mana nih? Aku juga nggak tahu, karena aku barusan ini nge-review gitu dan belum ngeliat. Oke okay. Mana nih? Oh, di lapangan sini. Wow, bagus banget. Ih, bagus banget. Lihat guys, tuh. Lihat, ini ada Gucci gitu, toko tas. Ih, bagus banget. Wow, ini sama aja kayak mall gitu gak sih? Oke guys, tuh lihat. Ini tuh toko tas Gucci gitu. Tuh, lihat Gucci. Di sini tuh kayak ada palangnya gitu loh. Jadi kalau kalian mau ke sini tuh mudah banget gitu ngeiniinnya. Deket terowongan tuh, mudah banget. Dia pinter banget ini milih lokasi yang strategis kan. Ini kan lokasinya nih lapang banget ya tuh, jadi bisa mobil bis masuk sini tuh, bisa pesawat pun bisa kalau mau parkir di sebelah situ ya. Nah oke okay guys, jadi langsung aja aku bakalan review. Jadi di depannya ini kayak gini doang nih, biasa ya kayak mall gitu loh guys tuh kalau kita mau masuk. Tapi ini bukan mall gitu ya, ini cuma toko tas. Nah pas waktu kita masuk disambut dengan tas. Ya iyalah, masa ya disambut dengan makanan kucing. Nih lihat tuh. Jadi ini tuh kayak apa ya, seperti gede banget gitu gak sih? Tuh, lihat tuh. Ini juga nih. Tuh, ada banyak tasnya nih. Kalian kalau mau beli tas di sini aja karena banyak pilihan. Sorry banget ya kalau berisik. Tuh lihat, ada warnanya tuh, warna beda-beda loh. Ada abu-abu, hitam, coklat, biru, ungu, pink, semuanya ada kok tuh, bagus-bagus. Terus di sini kayak ada tas gede gitu. Ini bisa untuk baju-baju juga nih. Ada banyak varian warna juga tuh. Lengkap banget pokoknya nih. Ini mungkin ini yang branded ya. Tuh ini yang branded. Jadi ditaruh di sini. Tuh ini warna ungu. Ini juga branded nih, ada warna pink. Terus ini juga branded. Ada warna coklat. Nah, gini nih. Oh, itu masih ada ke atas loh, guys. Jadi ini dua tingkat tahu. Di sini kayak ada apa ya? Tas belanja nggak sih ini, guys? Heeh, ini keranjang belanja tuh. Tuh, jadi kita tinggal ambil aja tote bag. Tote bag ya, guys, untuk belanja. Nah, jadi ini tuh ada kasirnya buat yang mau jadi kasir di sini. Tuh. Udah disediain dan ada tas gede banget ini. Gede banget. Tuh gak bedeng. Ini tuh gak bedeng. Ini sih
Nyalem gak nyarkin ya si agi nih saya nggak nyalem sata ya pak ada aja nih si dua tak nih tahun ini deh si agi lo sata gede sama ti oh hei nih nih ngantar kos kan rawa nak bener begini nih sih nih parau nih bener begini nih mana ini ut nih nih si dua tak nih deh bener main nih hai bener main nih kum ini nih nyokot tangan pak ngelut tagu nyalem rawa nih rawa nyoba dah Ina gus jus jabu jabu pun lu si bini o tiga deg sat terai kini si su sugap sugap betul kau dah nyamuk sengip pung uli nak kos mati uba uba dak olah deh bade nan rawu tanya rawu dak dai lu kisir walah kai tengah virus nah hilir panjang mana kau jadi ini si satil buang mulut deh laki nai sat kau jauh dak hot ini nagus ini o dai hot hei sanggup sih tengah bedeg terus si terus hei terus saya pak ayah aku sini dan hot dah hilang nih duduk nana kam nanggut tuh masih ayah sama lah ya sat nanggut tuh masih ku sama tegur tuh sepan sat toko tamu ini ayah tinggal aku ini betul sama mati kau kucing gaul tinggal ayah kayak Ah, saya minggu ini di gekin ini apa di diri Jui Firna kebukaan yang selalu di siaga kan Hayu di sel besi fake drop membawa kasih mutau sepa sibut ini su sam sibul bomba sibi deh Jui Hai itu gak mau ngapalin nih sakol Oh nah kini Nah si getar senai sakol hilim ini tangga berat nih pahit tangga badung Nah ngawar tekut Hai ini anggut di tangga badung but ini sep Wam dari laki-laki deh jauh tiga ngalapin ayaku tindis sidis jugis jug dari rot Hau, digis juga satu kau tuh ini. Tahi lu siaga kak. Hisan, gue tinggal om ayah kenyama sini, wow. Nangap, suka bi, satu kau tuh digis juga. Nah ini, tahi. Hau, siaga, tahi. Nangap, suka bi. Nangap, suka bau, ini senang apa lido. Hina, nam, hiya, kak. Tahi, nanggul, menet. Hau, digis, virang ini. Nah, surah bukan, nak. Oh, atau nggak bisa kan? Sina nambit. Oh, tanya tak mata tanya tuh tiga ratus ribu. Hai, nangat nata dah surah naku ratus ribu apa apa nggak mis? Ayo tiga nangat nata dah. Ahi, sanggup nggak di sini nafis ya lus? Hei, kau aja kata aja kapan? Hai, ratu bu tiga ratus ribu nasi utar tak misu aja sama ini. Hai, almul bidat. Ya, lo mati kaki tahu do taseka. Nah lihat ngaruh ide jahat bulu buka arau senar derunu masalahnya jadi fitness sih tambah tau awat tak nasi lu babaku kalah kida jawat tak kalau bang ayah lu mati kini hoi fira tiga jam sama lieka hai nanu nggak baik ya lu kado ini upa akan jadi ayah sang harus say naf tau bayi saka mewi ni beo lai si fok rok senak say naf rok senak ya teyut lai si fok say naf putui via brot skebut ini ya udah beo Hai, nyoi video lo mati ke jauh sangat siaga kan? Ye, kau tiga nyawa terkedai lo bangga nyarau su tiga syaratan Surah nat suira surah hukai ni ngarah ke si dosa ya watak ke menyawa idis Ye, karu num nalah ke menyawa idis Awak teku kawa kida ju tiga nyangat nata nak nengat ayak Kutu ka ida jana isat na kutu ke bayu tig sato kota ya kutu ini pas ke Kutu ini nyata kutu ingin jadi ya isang ayak kutu idut Hai, ngerat nemu kai ini ngit. Hoi, Fira ngomong kok ini lagi ida jan ye. Kau lu deh Fira atik ini. Hai, tenang di patok na lajer betul tuh diut. Nyamar nih di buka ngayut. Nih na itsebi tseb. Itsebu tau so. Paham halas. Higa senerf na itseb. Terus senerf na itseb. Kut nunga ipat. Terus sengaruh sengarem na laka buka ida jan. Hoi, Fira, Fira ida ngaku kana nunggu bisa nam. Ayah kut na laki sabi ida jan. Hai, Wi Fira nggak ngita nggak apa malu duduk antara tiga Wi Fira nguang buka ngat ngat di sini kim nalar kau buka ini lah kau di sini di siaga kau yeay lah nah secara hasil duka mas rugi ya dalam bagi des huta kau udah bawa huta merombok ya mau malas siaga ya Oke, jadi kita langsung aja ke sini tuh ke sini kita naik ini ya kasir oh sorry di bawahnya itu kasir apa bukannya di bawah tadi nggak tahu deh aku maaf ya kalau aku agak sok tahu dikit gitu ya karena ya gitu deh oh my god bagus banget loh tuh lihat ada koper-koperan
warna. Ini koper uang tuh buat kalian yang mau banyak uang, nggak ada tempatnya, bisa beli koper ini. Bagus tahu guys, warna ungu ini nih, kayak ungu pastel gitu, dia lilak ya. Terus di sini kayak ada tas-tas untuk guru, kantoran tuh gede-gede tuh, muat semua ini barang-barang. Di sini juga ada lagi nih tas-tas kayak gini, kayak koper tapi dia sandangan gitu, tas-tas kecil tuh di sini juga ada tuh. Oh, ini khusus tas gede-gede guys, bukan yang kecil yang dibawa tuh, kayak yang kecil gitu. Dan di sini ada kayak tas-tas, wow itunya berkelap-kelip. Wow, ini ada tas-tas diskon nih, diskon 50% katanya. Wow. Wow, gila sih ini udah bagus banget menurutku. Ini udah spek mall banget gitu ya. Walaupun bukan mall, walaupun dia nggak lengkap, aku bakalan langsung aja di sini aja nih. Nah, walaupun nggak terlalu lengkap gitu, kan kalau mall kan lengkap ya, ada jualan kosmetik, ada jualan kayak sembako-sembakoan gitu, ada snack-snack. Nah, jadi tapi ini masih sama aja loh, guys. Oke, jadi aku bakalan langsung rate aja ya. Dari 1 per 10 ini tuh aku rate 10, karena ini bagus banget. Aku baru kali ini nge-review toko tas. Nah, ini tuh bagus banget menurut aku guys. Ya, sama yang lainnya juga bagus kok. Oke, dan so thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, see you next video. Thanks for watching. Mwah. Buat kalian yang mau pakai ID propsnya, jangan lupa di like ya. Oke, makasih buat Vandias udah mau kasih ID-nya ke aku. Bye bye, assalamualaikum.